Lek nang wong liya buka-bukaan susu. Jare sepuro gara-gara. Seorang suami murka ke sang istri usai kedapatan kerap live TikTok dengan berbusana seksi. Ia pun mendapat teguran keras dari suami sendiri. Sambil tertunduk dan menangis, ia mendengar segala keluh kesah sang suami. Rekamannya juga diunggah akun Instagram @terangmedia pada Kamis 8 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan suami ini protes dan marah ke istrinya karena sering live di sosmed dengan baju seksi. Sedangkan kalau sama suaminya sendiri dia tidak mau mesra sehingga membuat suaminya murka, jelas narasi unggahan. Sang suami pun memperingatkan sang istri untuk tidak lagi melakukan hal yang tak sewajarnya. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Itu hasilmu, hasil TikTokmu itu kan kepat. Lek nang wong liya buka-bukaan susu, jare sepuro gara-gara dia gak diwoco cek tulu sinang wong. Lek nang wong lanang dhewe jan ketae. Kon raimu itu. Aku sing duwe surat nikah, kon tak cekel gak tau nang TikTok ambek wong lanangan liya. Cek ikhlas sih kon mau buka-bukaan.